I spend my weekends trying to get you off my mind again, but I can't make it stop. I'm trying to pretend I'm good, but you can tell. Try to hit you up, but you're bad enough. You're screaming, don't the phone, you don't know what you love. Halo semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube aku, Lahia. Selamat siang, selamat hari Jumat. Semoga diberikan keberkahan ya di hari Jumat ini. Dan pastinya untuk yang bekerja, semoga digampangkan, dimudahkan dalam mengerjakan pekerjaannya. Dan untuk ibu rumah tangga, semoga lelahnya menjadi ibadah. Amin. Video kali ini adalah video kegiatan aku 1 bulan sekali. Yes, video yang aku upload 1 bulan sekali adalah video belanja bulanan. Gimana mam, udah pada belanja bulanan? Pastinya udah ya, karena ini kan udah mau pertengahan bulan ya. Aku rada-rada telat upload videonya karena memang belanjanya juga baru kemarin dan udah pada habis semua di rumah stok-stoknya. Jadi aku sempetin banget untuk belanja bulanan dan kegiatan aku hari ini tuh sebenarnya banyak. Dan ini tuh pagi harinya, ini pagi hari sekitar jam 8. Aku sengaja datang ke supermarket ini jam 8 pagi supaya tempatnya atau tokonya tuh masih sepi gitu, biar enak gitu ngevlognya. Dan video kali ini tuh beda dari video-video aku yang sebelumnya. Kalau biasanya kan belanja bulanan itu pasti aku yang record ya, jadi akunya gak kelihatan. Tapi sekarang yeay, kelihatan teman-teman. Narsis banget ya. Jadi ini tuh suami aku yang videoin, suami aku yang rekam. Teman-teman boleh komen nanti di bawah, suka video yang suami aku rekam seperti ini, akunya kelihatan, atau suka video yang aku rekam sendiri, jadi belanjaannya itu detail banget kelihatan. Silahkan komen ya. Oke, yang pertama tadi aku ambil gula pasir atau gula putih. Alhamdulillah stoknya masih banyak di toko ini, karena biasanya kan kalau mau menjelang puasa itu stok gula putih suka menipis ya, tapi di sini masih banyak. Dan sekarang ini aku lagi di lorong baby, aku lagi cari-cari sikat gigi buat Kai. Soalnya sikat giginya Kai itu udah lumayan jelek dan bulunya tuh udah mulai yang gak bagus lah pokoknya. Jadi aku putuskan untuk cari sikat gigi. Dan ini aku pilih sikat giginya aja yang tanpa odol ya mam ya. Terus lanjut lagi, ini aku lagi cari-cari tisu basah karena tisu basahnya gak ada yang merek Mami Poco yang aku pengen. Jadi gak jadi beli. Terus ini aku ambil sabun pencuci tangan. Lanjut lagi, ini ke area sabun mandi. Seperti biasa, sabun mandi papinya Kai itu yang Cool. Dan aku lagi cari-cari sabun mandi buat aku, ini yang merek Nuvo. Aku tuh udah semua coba, yang warna biru udah, yang warna merah udah, terus hijau juga udah. Nah ini aku mau coba pakai yang warna kuning tapi nggak jadi. Akhirnya ya udah aku pakai yang ungu lagi aja seperti biasa. Lanjut, ini di area deterjen, aku mau beli deterjen liquid yang merek So Clean. Biasa aku pakai yang warna biru ini wangi banget mam, enak deh wanginya. Dan aku pilih yang saset gini aja, jadi satu bandel itu ada 6 isinya, aku beli 5 bandel. Dan aku pilih yang saset daripada yang yang pouch gitu, karena memang yang saset menurut aku sih lebih irit ya. Biasalah ibu-ibu pengennya tuh yang irit-irit dan murah. Oke, lanjut lagi, ini menuju ke area sabun cuci piring. Tadinya aku mau cari Sunlight atau enggak Mama Lemon, tapi pas di sini ada sabun ekonomi, ini lagi promo dari harga 11 ribuan jadi cuman 8 ribuan. Ya udah aku ambil 2 mumpung lagi promo. Padahal sih di rumah masih ada stoknya 1, tapi ya udahlah mumpung lagi murah ya nggak apa-apa, aku beli aja 2. Karena bulan depan kan belum tentu promo lagi ya. Terus lanjut lagi, ini aku mau cari pembersih lantai. Seperti biasa, aku udah hafal banget pembersih lantai itu adanya di sini. Aku pakai Mr. Muscle, ini yang warna orange, rasa orange. Aku ambil 2 aja karena di rumah masih ada stoknya. Biasanya 1 bulan itu aku habisnya 4 pouch gitu. Dan aku ambil 2 aja.
Lanjut, ini aku cari Mr. Muscle yang untuk anti minyak yang khusus buat dapur. Masih ada stok di rumah satu, jadi aku ambil satu aja. Dan ini lagi narsis. Suami aku lagi narsis. Terus suami aku bilang, katanya ini bagus nih Mi buat naro buah di rumah. Padahal ini tuh buat bikin parcel ya, kalau gak salah keranjang kayak gitu. Oke, lanjut, ini ke area makanan. Ke area makanan ini seperti biasa gak ketinggalan, pasti beli Astor. Astornya beli yang kecil aja, ini beli 3 piece. Terus beli cemilan lah pokoknya. Sebenarnya aku nggak terlalu pengen beli cemilan di sini. Pengennya tuh beli dadakan aja di Indomaret atau Alfamart nanti gitu ya. Tapi ya udah nggak apa-apa sekalian. Karena setelah belanja bulanan ini aku mau ke rumah sakit untuk kontrol kandungan dan pasti butuh cemilan buat Kai. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ini udah banyak kue kalengan, terus udah banyak minuman kemasan juga. Itu pertanda bulan Ramadan itu udah mulai deket ya, teman-teman. Rindu banget rasanya sama bulan Ramadan. Pengen banget cepet-cepet lebaran juga. Insya Allah nanti bulan Ramadan itu pertengahan aku HPL untuk lahiran ya. Doakan mudah-mudahan sehat, lancar, dan teman-teman juga puasanya lancar ya. Amin. Oke, lanjut lagi ke videonya. Ini tuh aku mau beli lagi mau cari apa ya, susunya Kai, tapi ternyata susu yang bebelak tiganya nggak ada. Ada sih, tapi yang rasa madu, karena Kai kan pakainya yang vanilla ya, tapi yang vanilanya nggak ada, jadi nanti kita beli di tempat lain aja. Oke, lanjut lagi, ini tuh ke area minyak goreng, teman-teman. Ya ampun, ibu-ibu ini pada lari-lari loh. Perebutan banget minyak goreng, alhamdulillah banget pas aku kesini tuh masih ada stoknya minyak goreng. Karena gak berapa lama aku ambil minyak gorengnya, itu tuh udah habis, udah ludes gitu. Dan ini tuh dijaga sama satpamnya, karena memang saking berebutan gitu ya. Jadi satu orang itu hanya bisa ambil 2 liter, dan itu pun menggunakan KTP, teman-teman. Oke, lanjut lagi, ini ke area pasta gigi. Aku tuh biasa pakai merek Pepsodent, gak kemana-mana, pokoknya always deh mereknya Pepsodent. Dan ini Kai mau turun dari troli, pegal kali ya, jadinya suami aku yang pegang Kai. Nah, ini Pepsodentnya aku ambil 2 karena stok di rumah udah gak ada sama sekali. Lanjut lagi, ini aku beli Royco yang rasa ayam. Biasa aku ambil yang besar seperti ini. Aku ambil 1 piece aja. Terus di sini aku cari-cari bumbu instan. Biasa ya aku pilih yang merek Bambu, tapi yang aku cari nggak ada. Aku tuh cari yang sambal goreng ati. Kentang ya, kentang sambal goreng ati, tapi lagi kosong, nggak ada, cuma ada dusnya aja. Nah, ini ketemu yang sambal balado, hanya ada 1 juga, ya udah aku ambil aja. Akhirnya cuma dapat ini aja, nggak ada lagi, merek bambunya udah pada kosong. Lanjut, ini aku ambil kara, ambil santan instan. Aku pakai yang instan aja, soalnya kalau aku harus peres-peres kelapa gitu aku nggak bisa. Jadi aku pakai yang instan aja, aku beli 4 piece. Dan lanjut lagi, ini aku cari sarden. Aku pengen merek yang Maya, yang tomat, tapi nggak ada ternyata. Ya udah, berarti di keep aja, nanti kapan-kapan aja belinya kalau lagi butuh atau kalau lagi mau masak aja. Oke, selanjutnya ini ke area saus. Aku juga mau cari saori saus tiram, tapi ternyata saori saus tiramnya nggak ada. Sebenarnya di rumah saus tiram itu masih ada, tapi merek Royco. Dan aku lebih suka yang saori ya, jadi ya udah aku beli lagi aja gitu yang saori, tapi ternyata nggak ada juga saorinya. Dan ini aku beli kecap, karena kecap di rumah juga udah habis. Aku beli kecap yang kemasan gini aja, yang refill, karena botolnya di rumah ada 2, jadi ya udah tinggal dipasang, tinggal dimasukin aja nanti ke botolnya. Beli refill itu lebih hemat juga sih, harganya juga lebih murah ya menurut aku. Nah, ini suami aku lagi pilih-pilih apa namanya tuh, sambal tomat ya, sambal tomat, karena memang suami aku itu suka banget sama sambal tomat. Terus ambil 1 piece aja, dan ini Kai lagi dorong-dorong trolinya. Heboh banget sih Kai ini ya.
Lanjut, ini yang gak boleh ketinggalan. Ini adalah tisu dapur. Gak boleh gak dibeli, wajib dibeli. Dan ini katanya Kai pengen ciki. Memang seneng banget ciki yang ini. Jadi ya udah aku ambil aja cikinya 2 piece. Siapa tahu nanti pas mau ke rumah sakit, Kai pengen nyemil ciki. Dan ini aku lihat lagi minyak goreng. Nah tuh, ya kan? Gak berapa lama aku belanja udah kosong, udah gak ada sama sekali minyak gorengnya. Ya udah, ini aku lanjut aja. Aku langsung beli apa ini? Blue Band. Aku beli yang ada tempatnya gitu. Biasanya aku beli yang kemasan, yang refill. Tapi ya udah, sekarang aku pengen pakai yang ada tempatnya gitu. Dan ini teman-teman, kalau teman-teman tahu, ini sebenarnya aku lagi diliatin loh sama orang-orang. Apa sih yang record-record kayak gitu? Mungkin mereka berpikiran seperti itu ya. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Aku cuek aja. Kalau nggak cuek ya aku nggak bakalan dapat konten belanja gitu. Karena memang aku suka banget konten belanja ini gitu. Ya udah, cuek aja lah, nggak apa-apa. Oke, lanjut lagi. Ini di area permian. Aku beli mie. Ini cuman 2 piece masing-masing. 3 piece ya. Beli yang soto 3 piece sama yang gorengnya 3 piece. Aku belinya tuh sedikit karena memang di rumah masih ada stoknya. Oke, ini belanjanya udah selesai dan ini aku mau langsung bayar aja. Tapi sayangnya di sini tuh nggak komplit belanjanya. Jadi kayak misalkan keperluannya Kai itu belum kebeli. Terus kayak apa tadi, saori saus tiram, terus tepung sajiku itu lagi pada nggak ada. Jadi nanti belanjanya di tempat lain aja. Dan nanti lanjut lagi untuk beli keperluannya Kai itu belanjanya sore di toko terpisah. Dan di toko ini tuh aku habisnya sekitar 500 ribuan aja teman-teman. Dan untuk video unboxingnya aku pisah aja ya di video berikutnya, karena ini kan durasinya udah panjang juga ya teman-teman, takutnya bosen. Jadi sampai sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Mohon maaf jika ada kata dan perbuatan yang salah dalam video ini. Semoga teman-teman terhibur dan videonya menginspirasi. Menginspirasi gak ya? Pokoknya terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.